Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mepelingan sakumna aparatur sipil negara atau ASN di lingkunganana sangkan teici kibung dina politik praktis. Pangnek itu prak-prakan pemilu kepala daerah remen dipapayasan ku panyalimpangan utamana netralitas ASN. Nincak hambalan pilkada kalawan Walatra tahun 2020 ditalingakeun ku sajumlah intansi pikeun mepelingan aparatur sipil negarana sangkan boga sikap netral tur teu kabaud kana politik praktis. Sakumaha nu ditembrakeun ku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Adib satutas medar papagah dina pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dirina nandeskeun salaku ASN geus aya peraturan sangkan teu kabaud kana politik praktis kasup nyuarakeun pangrojongna ka salah sahiji pasangan calon kepala daerah di hareupeun jalma rea. Ya, kalau itu memang secara khusus kita sudah pastikan bahwa kita ini sebagai ASN itu punya tiga fungsi. Fungsi pertama adalah pejabat pelayan publik. Dalam konteks ini, maka pejabat pelayan publik tidak boleh terkontaminasi oleh partisan politik ya. Dalam keadaan apapun, tidak boleh ada yang terlibat di dalam politik praktis. Karena kita ini sebagai pejabat pelayan publik ya. Kemudian kita sebagai pelayan publik itu sendiri juga kita harus menjaga netralitas. Dan yang terakhir kita kan sebagai pemersatu bangsa. Pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bakal nindak kalawan tandes turta nibanan sanksi upama jaga katohian aya ASN di lingkungan Kemenag anu kabaud kana politik praktis. Pangrempak netralitas ASN remen karandapan dina pemilu utamana dina pemilu kepala daerah atau pilkada. Yuana Kurniawan, Bandung TV.